Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak sapi, para pecinta sapi, konco ngarit, konco ternak, konco tani. Kali ini saya di pabrik ya, pabrik ampas onggok atau ampas ketela atau gamblong teman-teman. Nah ini ada proses pengiriman ampas ketela ke daerah Madura teman-teman. Nah ini per karungnya. Untuk harga bisa langsung japri ke kontak ke 082 310 576 785. Ya. Nah, ini langsung dari pabriknya, ampasnya masih segar ya. Nah, seperti ini onggok ketela atau gamblong ya. Seperti ini. Nah ini proses muat untuk kirim ke daerah Madura. Siap melayani pengiriman ke berbagai daerah teman-teman. Untuk harga bisa langsung japri ke WA ya. Ini ampasnya masih segar. Masih segar. Ampasnya ini ampas basah hasil pengolahan pati ketela. Nah, ini singkongnya melimpah. Nah, ini teman-teman, ampasnya ditato hak kuat kuate ya. Nah, ini jarum. Langsung dari pabriknya teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Ampasnya ampas segar. Nah, bukan timbunan ya. Nah, ini langsung keluar dari penyaringan. Nah, setelah itu dimasukkan ke karung ya. Jadi ini benar-benar ampasnya ampas segar. Seperti ini. Ini basah teman-teman ya. Prosesnya seperti ini, langsung dari pabriknya. Ampas ketela basah, barang ready atau istilahnya gamblong ya, untuk pakan ternak sapi, kambing, bebek dan lain sebagainya. Ini bobotnya kalau basah kurang lebih 50 kilonan kalau basah. Seperti ini, wah. Dibuat grand max sampai mancur-mancur airnya. Ini singkongnya teman-teman ya. Singkongnya. Nah, ini proses pengolahannya. Ketela direndam ke air. Masuk yaitu terus dicuci bersih seperti ini teman-teman. Prosesnya menggunakan mesin diesel dumpeng. Proses pembuatan pati telo, terus ampasnya untuk pakan ternak. Langsung dari pabriknya ini, bukan dari timbunan. Jadi ampasnya masih segar.
sebelah itu disaring. Nah, itu yang atas itu pati ketelannya. Iya, yang atas itu ampas telanya. Sari-sarinya masuk ke bawah itu jadi pati telo. Pati telo. Nah, jadi proses pengiriman ke Madura. Ampasnya masih segar. Yang ini adalah pati ketelanya, teman-teman. Nah, itu airnya keluar dari ujung sana. Saya zoom ya, airnya dari keluar dari ujung sana. Menuju sini. Setelah mengeras jadi pati ketelo atau tepung kanji ya. Atau apa ya ini? Ya pati telo lah ininya. Terus emasnya buat untuk pakan ternak ini. Yang ini pati telonya. Nah, seperti ini prosesnya. Buat teman-teman yang pesan untuk ampas ketela ya, bisa menghubungi ke kontak saya ya, nanti saya tulis di video atau di kolom deskripsi. Ampasnya segar, langsung dari pabriknya. Nah, seperti ini teman-teman. Lumayan nih muatan deh. Oke teman-teman, demikianlah. Kalau ada yang minat, langsung saja japri ke kontak saya 082-310-576-785. Terima kasih bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.